Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jembal Gabung. Kali ini kita akan bermain Fast Landing di Birmingham Airport GB. Oke, kita langsung aja ke masuk ke normal dan loading. Oke, sekarang waduh, mesinnya kenapa ini? Rusak semua ini. Oh, fast landing. Oke. Oke, kemarin juga ada yang minta untuk menerbang pesawat turboprop karena aku masih belum apa latihan turboprop, jadi turbopropnya aku tunda dulu. Settingannya juga lupa semua dan waktu pembersihan HP kemarin juga kehapus semua untuk turbopropnya. Aduh, mulai dari awal aku untuk turboprop. Aduh, pesawatnya meledak semua. Gimana ini? Oh ini. Oke, udah bersih. Fullnya aku kembalikan. Mudah-mudahan aman. Waduh, enggak nyampe. 500, 300 minimum. Enggak nyampe. Oke, kita ulangi lagi. Oke, meledak semua. Sekarang kita turunkan pesawat. Langsung rodanya kita turunkan. Sudah mendekati fullnya, kita turunkan. Waduh, pengeremannya mati ya, mesinnya mati ya. Oh, enggak, pengeremannya jalan, rem manual ini. Ayo berhenti di bawah 2 menit. Berhenti. Oke, dapat peringkat berapa ini? Kita cek. Aduh, peringkat 3. Kita ulangi lagi. Ini pesawat masih bisa dikendalikan karena masih di atas 150 knot. Full. Approaching minimums 200 140.
ya lebih lambat baru meledak. Itu turbinya terbakar, itu kalau tenaga dalamnya kepenuhkan nanti akan meledak. Jadi seperti video yang tadi, apa itu turbinya meledak. Oke, ini aku udah beberapa kali aku ngulang ini supaya pendaratannya lebih cepat. Enggak berapa tadi? 1 menit 40 detik. Kalau bisa 1 menit di bawah 30 detik, tapi kelebihan dikit kita masuk ke juara 2 enggak apa-apa lah. Itu sudah lumayan banget. Tapi dengan trik yang tadi, setelah mendarat tadi langsung kita belokkan ke kanan atau kiri di jalur apa? Bebatuan tuh mungkin akan lebih cepat berkurang kecepatannya. Takutnya nanti kalau pesawatnya tambah rusak. Oke. Permainan Jumbo Game sampai di sini, jangan lupa klik subscribe, like dan share ke teman-teman. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.